Bapak Jokowi. Saudara harus mampu adakan kerjasama dengan orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang berilmu kepada Allah, dan orang-orang yang ma'rifatullah. Saudara harus mampu juga adakan kerjasama dengan Nabi Isa Al-Masih untuk melawan dajjal-dajjal. Bapak yang Jokowi tidak suka kepada Bapak. No, Bapak sedangkan Jokowi. Saudara selalu mencintai Bapak, mempunyai wibawa dari ujung bumi sampai ujung langit. Itulah Joko Widodo. Coba bayangkan daerah Papua berapa bangunan sekarang. Sekarang di wawasan Al-Mahdi, Imam Mahdi harus dibantu oleh Gus Sunawati, Atiullah wa Atiul Rasul wa Ali Amri Minkum. Itulah disebutan namanya, berarti dikenal. Gus Sunawati itu paling sering bermimpi dengan jasad halus. Tetapi jasad kasar kapan bertemu dengan Al-Mahdi, Imam Mahdi? Mungkin akan bertemu dengan jasad jika Gus Sunawati mampu menyelamatkan agama, bangsa, dan negara, dan menyelamatkan NKRI. Demikianlah informasi dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Astagfirullahaladzim.